Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas para atlet Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk atlet agar dapat berlatih dengan teratur. Dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan Dispora Kalimantan Selatan, pihaknya meminta agar pengukuran lahan yang akan dijadikan sport center agar secepatnya dilaksanakan. Adapun pengukuran lahan itu selesai dalam waktu 2 bulan dan akan ditinjau oleh Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga daerah ini. Kami minta agar pelaksanaan pengukuran yang nantinya akan dibangun sport center itu betul-betul segera bisa direalisasikan. Tadi dilaporkan bahwa akan selesai dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Kami minta kepastian 2-3 bulan ke depan itu apakah betul-betul selesai, kemudian kita melaksanakan pematokan, dan selanjutnya adalah pengukuran untuk pembangunan tahapan selanjutnya. Nah, ini tadi dijawab oleh Pak Jakli, insyaallah 2 bulan ke depan itu sudah selesai. Pembangunan sport center ini juga sebagai persiapan untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-21. Rencana pembangunan sport center di Kalimantan Selatan sudah dilakukan beberapa tahun lalu, akan tetapi selalu gagal karena terkendala lahan. Mahyuni, Banjar TV.